Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Kita masih bersama dengan Miss Mary, dengan tema kali ini adalah untukmu yang ditinggalkan. Yeah. Nah, Miss Mary tadi bilang bahwa kita kalau yang ditinggalkan itu harus mengekspresikan diri lewat tulisan. Nah, bagaimana untuk zaman sekarang ini orang-orang banyak mengekspresikannya dengan menulis di sosial media nih, Miss. Iya, curhat ya. Curhat di sosial media. Curhat semua dikeluarkan. Dikeluarkan. Di sosial media. Menurut Miss Mary gimana? Itu privacy, padahal itu ruang publik. Iya, betul. Oke, nah sekarang saya pengen tanya. Oke, kan tadi saya bilang, sama seperti dalam tubuh kita, kotoran-kotoran dalam tubuh kita juga harus dikeluarkan. Oke, nah tapi mengeluarkan itu juga harus pada tempatnya. Jangan sembarang tempat. Buang sampah aja harus pada tempatnya. Okay. Apalagi buang mantan. Bener kan? Okay. Nah tapi yang paling simpel deh. Paling simpel ya. Mohon maaf kalau saya berkata seperti ini. Tapi coba diingat kembali. Ketika kita mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita, apakah Anda main keluarin di mana aja, sembarang aja, mau dilihat siapa aja Anda keluarkan seperti itu semuanya? Enggak. Enggak kan? Anda akan cari tempat yang paling sepi, yang gak dilihat orang, kalau bisa gak kedengeran sama siapa-siapa. Oke? Dan Anda keluarkan semua kotoran yang ada dalam tubuh itu. Okay. Betul atau betul? Betul. Kalau perlu gak boleh tahu deh, biar orang gak ada yang tahu Anda sedang ngapain. Nah, tapi kenapa banyak orang justru malah kotoran-kotoran hatinya disebarluaskan begitu saja? Ya, padahal itu kan juga bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tepat, bukan tempat yang tepat. Dan ingat pesan saya. Oke, ketika kita lagi sakit hati berarti emosi kita tinggi. Ketika emosi kita tinggi berarti kecerdasan kita sedang menurun. Nah jadi ingat, pikirkan baik-baik, pikirkan dulu sebelum bertindak, jangan sampai nanti itu menjadi penyesalan di kemudian hari. Jadi buang sampah juga tetap harus pada tempatnya. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Simpelnya adalah ingat harga diri, ya, jangan jual harga diri. Betul. Nah, Miss Mary, tapi ada juga orang yang mengekspresikannya itu bukan hanya lewat tulisan. Tadi kan Miss Mary bilang ada yang buat lagu dan lain sebagainya. Tapi ini adalah mendengarkan lagu-lagu galau. Setuju? Setuju? Setuju. Khusus biasanya nih cewek-cewek nih. Iya. Mungkin di sini ada yang mungkin pengen cerita sama kita, punya pengalaman pribadi gitu ya, yang pernah maknya, silakan. Boleh dari situ aja dikenalkan namanya siapa, pengalaman pribadinya apa? Kalau pengalaman pribadi denger-denger lagu galau gitu ya, paling sering sih kalau udah galau banget itu denger lagunya Ungu. Wah, judulnya apa itu? Cinta Dalam Hati. Itu yang tahu langsung aduh. Oh iya, apa liriknya kayak gimana? Nyanyiin dikit. Wah, nyanyiin dikit ya. Pokoknya ada yang tahu coba nyanyi semua, ada yang tahu? Yang paling mengena sih sebenarnya kalau galau bagian awalnya sih. Bukan refnya. Mungkin ini memang jalan takdirku. Lanjut. Mengagumi tanpa dicintai. Itu sih itu bagian paling dalam, terus yaudahlah kayak gitu. Jadi, bagian yang paling dalam khususnya untuk Anda. Iya, khususnya untuk saya. Jadi cerita pribadi Anda apa? jadi kalau misalnya dengar lagu itu terus bagian awalnya aja udah denger gitu ya. Kayak ya udah, mungkin ini jalan takdirnya, mengagumi tanpa dicintai kayak gitu. Oke, jadi Anda pernah mengagumi gitu ya? Atau mencintai seseorang, tapi gayung tidak bersambut. Tidak bersambut. Oke, thank you. Terima kasih sudah berbagi. Fania. Ya, ini hanya satu dari begitu banyak pengalaman dan cerita ya, karena lagu itu sesuatu juga yang sangat dekat di hati kita. Ya. Oke, tapi hari ini saya ingin bilang, kalau tadi saya bilang ada langkah-langkah yang harus Anda lakukan ketika Anda patah hati. Ada tiga sebenarnya, ada berapa hal? Tiga ya. Yang pertama adalah dengan menulis atau mengekspresikan diri. Nah yang kedua adalah dengan berbaik sangka. Dengan berbaik sangka dan juga memohon kepadanya, kepada yang di atas. Nah yang pertama ini berbaik sangka. Jadi kalau kita patah hati, walaupun itu luka, walaupun sedih, walaupun kecewa, kita harus bisa berpikir, pasti ada hal yang baik dari semua ini. Walaupun gak mudah ya, tapi pasti Tuhan akan mengirimkan yang lebih baik daripada dia. Oke, walaupun sekarang belum ada. Ya, tapi kita harus berbaik sangka dahulu dan memohon. Tahukah Anda doa orang yang sedang patah hati itu selalu didengarkan oleh Tuhan. Doa orang yang lagi patah hati itu manjur. Percaya enggak?
percaya, tapi kita harus meminta yang benar, kita harus berbaik sangka. Nah, lagu itu boleh-boleh aja, tapi perhatikan, ketika Anda mendengarkan lagu itu membuat Anda merasa seperti apa? Nah, banyak orang seringkali dengar lagu galau, salah satu lagu galau, kalau tahu lagunya kita nyanyi bareng ya, boleh? Oke ya, dan lagunya adalah lagu berikut, kita dengarkan. Tahu lagunya? Yuk nyanyi bareng. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Terus aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Wah, ketahuan nih yang suka galau ternyata ya. Tunggu dulu. Berhubung lagunya tadi udah diputerin dan lagu ini adalah lagu yang memang diputarkan oleh Miss Mary. Jadi apakah ada pengalaman pribadi Miss Mary? Bisa aja. Enggak ya. Oh, I'm happily married. Saya udah menikah berapa nih? Berarti udah 15 tahun tahun ini. Wih, luar biasa. Selamat. Thank you. Oke, nah jadi balik lagi ke lagu tadi ya. Ini saya tidak bermaksud sama sekali untuk menyinggung lagunya, tapi saya hanya memberikan contoh. Karena kadang-kadang ada orang yang dengar lagu tertentu, wah itu perasaan jadi galau. Contohnya, bayangkan Anda lagi jatuh, terinjak-injak, patah hati, ditinggalkan tanpa alasan, terus dengar lagu seperti ini, kira-kira bakalan lebih cepat untuk move on, bangkit lagi, atau justru malah termehek-mehek? Termehek-mehek. Ya mungkin memang sudah takdirnya. Ya mungkin aku tidak pantas dengan dia, apalah aku ini, ya kan? Nah, kalau hal-hal itu justru malah mengecilkan harga diri kalian, membuat kalian malah merasa, ah saya memang layak menderita, membuat kalian merasa tidak berharga, berarti kalian harus rubah lagu-lagunya. Jangan biarkan diri kalian itu terperosok ke hal-hal yang sangat negatif yang membuat kalian tidak menghargai diri kalian sendiri. Tapi susah. Orang lagi patah hati suruh dengerin lagu-lagu yang happy-happy itu kayaknya susah. Oh iya, tapi susah bukan berarti tidak bisa. Okay. Ada loh lagu-lagu patah hati yang sebenarnya menyemangati. Nah, salah satu contohnya nih. Kalian pasti tahu, judulnya adalah Terlatih Patah Hati. Nah, ada yang tahu lagunya? Oke, kita nyanyi bareng ya. Ini contoh lagu patah hati tapi yang positif, Terlatih Patah Hati. Kita nyanyi bareng, yuk. Bertepuk sebelah tangan, sudah biasa ditinggal tanpa alasan. Penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Patah hati tapi happy itu kalau gitu ya. Iya, memang luka hati udah pasti, tapi ya tetap bernyanyi, tetap positif, tetap berbaik sangka, tetap mengharapkan sesuatu yang baik. Karena seperti saya bilang, doa orang yang patah hati itu gampang banget didengarkan. Jadi kita memohon dan kita berbaik hati dan kita berbaik sangka juga. Oke? Okay? Dan satu pesan buat kalian semua, oke, yang khususnya saat ini sedang ditinggalkan, ini pesan saya untuk kalian semua malam ini. Ditinggalkan bukan berarti kehilangan, mungkin saja yang terbaik tengah Tuhan persiapkan. Amin. Ya. Mulai semua pada tersenyum kalau melihat tadi quotes yang diberikan oleh Miss Mary. Jadi jangan mengecilkan diri sendiri, apalagi jangan berpikir, ya akulah apa atuh ini gitu ya. Jadi jangan, oke, kita harus berbaik sangka, kita harus memohon, kita harus yakin yang terbaik pasti akan datang. Lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Patah hati boleh, tapi tetap happy. Tetap happy. Ya, kita akan lanjutkan lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible, jadi I'm Possible. Bingung. mau ninggalin, tapi sayang. Tapi apa, kalau bertahan tapi sakit. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini.
Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di Studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.